pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nira Stania yang akan menemani Anda setengah jam ke depan untuk menyaksikan proyek pembangunan Underpass Senen. Dan di segmen awal ini Anda akan melihat rutinitas kemacetan lalu lintas di Jakarta. Jakarta merupakan salah satu kota di dunia yang padat penduduknya. Hal ini ditandai dengan kemacetan yang terjadi hampir setiap harinya. Seiring dengan bertambah pesatnya jumlah kendaraan, pemerintah daerah DKI Jakarta tidak henti-hentinya membangun sejumlah infrastruktur untuk mengurangi kemacetan. Demikian juga halnya dengan Pusat Perdagangan Senen. Sudah terjadi kemacetan yang luar biasa selama bertahun-tahun, sehingga pemerintah memutuskan untuk membangun underpass Senen ini dan menunjuk PP sebagai kontraktornya. Underpass Senen merupakan bangunan simpang tak sebidang yang bertujuan untuk menghindari kemacetan yang terjadi di perlintasan kereta api stasiun Senen dan pertigaan Bungur. Underpass Senen berada di Jalan Keramat Bunder yang menghubungkan kendaraan dari arah Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih menuju ke Jalan Senen Raya dan dari arah Jalan Keramat atau Jalan Kuitang ke arah Jalan Letjen Suprapto Cempaka Putih. Pembangunan Underpass Senen dimulai tahun 2003 dan selesai pada tahun 2005. Dengan dibangunnya Underpass Senen diharapkan dapat mengurangi kemacetan di sekitar pusat perdagangan Senen. Pembangunan Underpass Senen dalam pelaksanaannya memerlukan penanganan yang khusus karena pada saat pembangunan, kereta api di kawasan tersebut harus tetap melintas dan kendaraan di pertigaan Bungur juga harus tetap dapat melintas. Kondisi ini menuntut metode kerja yang khusus. PT Pembangunan Perumahan Persero selaku pelaksana pembangunan dengan tim yang handal selalu siap mengerjakan dan memecahkan permasalahan yang timbul pada proyek yang mempunyai panjang lebih kurang 600 meter ini. Underpass Senen dengan konsultan perencana PT Perencana Jaya dan konsultan pengawas PT Amsecon Berlian Sejahtera ini terletak pada lingkungan yang sangat padat penduduknya dengan lahan yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, sejak awal PT Pembangunan Perumahan Persero sudah melakukan inovasi dengan meredesain alinemen yang ada agar posisinya tidak mengganggu keberadaan bangunan di sekelilingnya, sehingga yang pada mulanya direncanakan adanya pembebasan lahan menjadi tidak perlu lagi. Di samping itu, di lokasi underpass Senen juga ditemukan struktur fondasi yang panjang yang tidak terpakai sejumlah lebih kurang 160 buah yang diperkirakan sudah tertanam lebih dari 40 tahun. Utilitas yang terdapat pada lokasi ini juga tidak sedikit. Sebagai contohnya, di lokasi ini terdapat pipa TPG berdiameter 60 cm yang terbentang tepat pada rencana dinding underpass di sisi timur rel kereta api, tetapi dengan kejelian dan kerja keras PT Pembangunan Perumahan Persero dapat mengatasi semua masalah yang terjadi di lapangan. Berikut ini Anda akan mendengarkan penjelasan tentang data teknis dan metode pelaksanaan dari Underpass Senen ini. Mayoritas struktur yang digunakan pada dinding penahanan tanah Underpass Senen ini adalah diafragm wall dan sebagian menggunakan second pile. Konstruksi underpass sendiri pada perlintasan KA sepanjang 51 meter menggunakan double box culvert dengan sistem cast in situ. Sedangkan pada pertigaan Bungur, konstruksi underpassnya sepanjang 45 meter menggunakan beton bertulang dengan sekelompok bore pile sebagai pier yang memanjang di median underpass pada lokasi jembatan tersebut dan second pile sebagai abutment yang memanjang di dinding underpass pada lokasi jembatan.
Second pile tersebut selain menahan beban aksial, juga sebagai dinding penahan tanah di lokasi jembatan. Untuk menampung air hujan, terdapat sampit yang kapasitasnya sebesar 425 meter kubik air dengan 4 unit pompa yang kapasitasnya masing-masing sebesar 125 liter per detik. Sumber daya listrik untuk menjalankan pompa tersebut adalah PLN yang berasal dari dua sumber yang masing-masing mempunyai kapasitas sebesar 105 kVA. Jika terjadi listrik padam, maka disiapkan dua buah genset dengan kapasitas masing-masing sebesar 100 kVA yang diletakkan di suatu tempat yang dinamakan rumah genset yang lokasinya terpisah dengan underpass. Untuk keseluruhan perkerasan jalan digunakan rigid pavement dan kemudian dilapisi dengan aspal. Untuk underpass sisi barat terdiri dari ram A dan ram B yang dipisahkan oleh tower tegangan tinggi PLN yang masing-masing mempunyai dua lajur satu arah. Ram A atau on ram utara sebagai pintu masuk underpass kendaraan yang berasal dari Jalan Kuitang dan Jalan Keramat Raya mempunyai panjang 149,6 meter, lebar 7,5 meter dengan kemiringan 5,5%. Sedangkan ram B sebagai pintu keluar kendaraan yang berasal dari Cempaka Putih mempunyai panjang 154,8 meter, lebar 7,5 meter dengan kemiringan 5,5%. Sedangkan underpass sisi timur dengan satu buah ram yang terdiri dari 4 lajur dua arah yang dipisahkan dengan sebuah median mempunyai panjang 211,9 meter, lebar 15,8 meter dengan kemiringan 4,5%. Dan di lokasi tersebut terdapat tikungan dengan jari-jari 100 meter. Diafram wall yang digunakan sebagai dinding penahan tanah pada underpass Senen merupakan beton pra-tegang atau pre-stress yang dicor di pabrik precast. Pada pabrik yang digunakan untuk membuat diafram wall terdapat 3 buah stressing bed dengan panjang 165 meter yang digunakan untuk mencetak diafram wall dengan ukuran 1 meter x 0,6 meter dengan panjang bervariasi yaitu 8 meter, 12 meter dan 15 meter. Pada ujungnya terdapat anchor block sebanyak 20 buah dengan ukuran setengah inch yang digunakan untuk strand stressing. Bekisting yang digunakan dalam mencetak diafram wall adalah panel baja. Sebelum pemasangan diafram wall di lapangan, dilakukan pembuatan sepasang guide wall terlebih dahulu yang masing-masing mempunyai penampang 30 x 120 cm sepanjang rencana pemasangan diafram wall. Jarak antara guide wall tersebut adalah 65 cm yang tiap jarak 3 meter diberikan perkuatan sementara dengan menggunakan dua buah besi berdiameter 22 mm. Setelah guide wall terpasang, dilakukan penggalian tanah dengan menggunakan alat grab yang kapasitasnya 12 ton sedalam 15 meter atau sedalam rencana pemasangan diafram wall. Agar pada saat menggali lubang untuk memasang diafram wall, tanah di sekelilingnya tidak longsor, maka galian perlu diberikan sluri bentonite yang bersifat seperti gel yang dapat menahan longsor tanah. Sluri bentonite merupakan campuran aqua gel atau bentonite dan air dengan komposisi tertentu.
Dengan menggunakan mixer, mampu membuat campuran bentonite menjadi homogen atau merata. Untuk mendapatkan pengembangan atau swelling yang baik dari aqua gel atau bentonite, sebaiknya bentonite dibiarkan atau prehydrated dalam waktu kurang lebih 4-12 jam. Untuk mengetahui homogenitas dari larutan bentonite luri ini, selanjutnya dapat dilakukan pengukuran viscosity atau kekentalan dengan menggunakan alat Marsh Funnel Viscometer. Setelah galian telah mencapai 4-5 meter memanjang, diafragm wall dipasang dengan menggunakan alat crane yang berkapasitas 150 ton. Pemasangan diafragm wall tersebut harus penuh dengan kehati-hatian dan tidak boleh dipancang agar tidak terjepit, dan posisinya harus tetap lurus vertikal. Jarak antara diafragm wall diusahakan harus terjaga 2 cm. Antara diafragm wall satu dan yang lainnya dihubungkan dengan menggunakan sistem interlocking. Setelah diafragm wall terpasang, sebaiknya di posisi atas diikat atau dikaitkan dengan H-beam dengan tujuan agar diafragm wall yang telah terpasang vertikalitasnya tetap terjaga. Celah yang terdapat antara diafragm wall harus segera digrouting dengan semen bentonite dalam kurun waktu tidak boleh lebih dari 24 jam setelah pemasangan diafragm wall. Semen bentonite merupakan campuran seluri bentonite yang sudah jadi dengan komposisi air sebanyak 1000 liter dan bentonite sebanyak 50 kg. Dipindahkan atau ditransfer ke tangki khusus yang terpisah, selanjutnya ditambahkan semen sebanyak 250 kg. Campuran seluri bentonite dan semen ini harus betul-betul homogen. Sangat dianjurkan supaya dilakukan sirkulasi yang merata pada waktu percampuran semen. Apabila dirasa kekentalan dari semen bentonite tersebut terlalu kental, maka dapat ditambahkan thinner. Tujuan digunakannya semen bentonite adalah membuat lapisan kedap air dengan compressive strength yang rendah. Setelah diafragm wall terpasang, dilakukan pekerjaan capping beam, yaitu balok yang berguna untuk menyatukan gaya-gaya yang bekerja antara diafragm wall yang satu dengan diafragm wall yang lainnya. Saat pemasangan diafragm wall, pekerjaan area kereta api juga dapat dimulai secara bersamaan. Konsep metode pelaksanaan konstruksi double box beton di area ini adalah bagaimana membangun konstruksi tersebut tanpa mengganggu aliran lalu lintas kereta api yang sangat padat, di mana dalam satu jam bisa mencapai 15 kali lintasan. Jalur kereta api yang ada di proyek ini terdiri dari 6 spur. Pelaksanaan pekerjaan ini diawali dengan pekerjaan pengamanan elektrikal, pembuatan sambungan saluran tepi, dan pemancangan stage post. Stage post merupakan H-beam dengan ukuran 300x300 yang digunakan sebagai fondasi perkuatan rel kereta api sementara. Sebelum dilakukan pemancangan stage post, sebaiknya dilakukan tes fit terlebih dahulu agar tidak mengenai utilitas yang ada. Jumlah stage post yang dipancang adalah 8 grup yang masing-masing grupnya terdapat 18 titik dan tiap titiknya sedalam kurang lebih 15 meter. Pemasangan stage post sendiri dengan menggunakan hammer K35. Setelah dilakukan pemasangan stage post, dilakukan pemasangan shoring. Shoring merupakan baja H-beam berukuran 300x300 yang diberi kayu di antara H-beam tersebut dan diletakkan di luar rencana dinding box kereta api yang berguna sebagai dinding penahan tanah pada saat melakukan penggalian. Pemasangan jembatan penyangga rel kereta api sementara. Lateral beam yang merupakan bagian dari jembatan penyangga rel kereta api sementara dipasang melintang tepat di bawah rel kereta api di antara balok-balok kayu penyangga rel yang berfungsi menerima gaya dari rel kereta api. Setelah itu dipasang main beam yang terletak sejajar rel kereta api yang diposisikan untuk dudukan di bawah lateral beam berfungsi menerima beban dari beberapa lateral beam dan disalurkan langsung ke cross beam. Cross beam diletakkan di bawah main beam secara melintang. Gaya yang diterima cross beam dari main beam langsung disalurkan ke stage post. Jika terjadi selisih ketinggian, diberikan adjusting beam yang terletak di bawah main beam. Pelaksanaan jembatan bungkus.
Jembatan Bungur terletak pada pertigaan Bungur yang menghubungkan Jalan Bungur Raya dan Jalan Keramat Bundar Jakarta Pusat. Lokasi tersebut merupakan pusat bisnis dengan volume lalu lintas yang besar. Perlu manajemen lalu lintas yang tepat untuk meminimalkan dampak kegiatan pembangunan. Oleh karenanya dipilih metode top down yang terdiri dari second pile, abutment, dan plat jembatan. Second pile adalah barisan bore pile berdiameter 80 cm dan bentonite berdiameter 60 cm yang dipasang secara selang-seling. Bore pile berfungsi struktur karena memikul beban vertikal dari plat jembatan dan menahan tekanan lateral tanah. Sedangkan bentonite pile berfungsi sebagai lapisan kedap air. Bagian second pile yang nampak oleh lalu lintas bawah akan ditutup oleh facing wall sehingga nilai estetikanya baik. Abutment berfungsi untuk memegang barisan bore pile sehingga menyatu sebagai satu kesatuan. Setelah plat jembatan sisi timur dan sisi barat selesai dicor, semua pekerjaan galian tanah pada underpass dapat dimulai. Saat penggalian tanah, pekerjaan sampit sudah dapat dimulai dengan membuat balok-balok sampit yang juga berguna untuk strutting dan diteruskan dengan penggalian sampai dasar sampit, pembuatan dinding sampit, dan plat bawah sampit. Setelah galian tanah selesai, pekerjaan rigid pavement sudah dapat dikerjakan. Dimulai dengan pemadatan tanah, menggelar sirtu, pekerjaan lantai kerja, pembesian rigid dan dowel, pengecoran rigid, grooving, dan curing. Bersamaan dengan itu juga dapat dimulai pekerjaan pembuatan plat bawah box kereta api, dinding box kereta api, dan plat atas dinding box kereta api. Setelah pengecoran box kereta api mencapai umur, baja-baja yang digunakan sebagai jembatan penyangga sementara dapat dilepas. Demi kenyamanan pengendara, rigid pavement yang telah jadi kita lapisi dengan aspal. Sebelum pekerjaan aspal dimulai, permukaan jalan dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan power blower. Setelah itu, permukaan jalan disiram take coat sampai merata dengan menggunakan aspal sprayer pada suhu antara 60 derajat sampai 100 derajat. Setelah dump truck tiba di lokasi yang akan diaspal, campuran aspal panas dituangkan ke dalam aspal finisher. Campuran aspal panas tersebut kemudian dihamparkan dengan menggunakan aspal finisher pada temperatur 125 sampai dengan 160 derajat Celcius. Setelah penghamparan dilanjutkan dengan pemadatan awal menggunakan tandem roller dan setelah itu pemadatan dilanjutkan dengan menggunakan pneumatic tire roller. PT Pembangunan Perumahan Persero dengan semboyan mengutamakan kepuasan pelanggan selalu melakukan inovasi pada setiap proyeknya. Begitu juga pada pembangunan underpass Senen. Tercatat sedikitnya 13 inovasi gemilang yang telah dilakukan oleh tim PT Pembangunan Perumahan Persero. Nah, inilah dia penjelasan dan komentar dari Kasubdin Jembatan PU, manajer proyek PP dan konsultan mengenai underpass Senen ini. Yang melatar belakangi dari dibangunnya underpass Senen adalah jelas yang pertama adalah karena pintu rel kereta api ya. Rel kereta api yang buka tutup sudah terlalu banyak. Nah, jadi dengan kita berhasil membuat underpass Senen, berarti cuma dua jalur tapinya itu yang bebas ya. Bebas sama sekali, tentu ini kapasitasnya akan meningkat sekali ya. Mungkin bisa jadi bisa di atas 3.000 satuan mobil penumpang per jam ya. 3.000 satuan mobil penumpang per jam per arah gitu ya. Karena ini sudah bebas hambatan sama sekali. Untuk tercapainya underpass ini dengan sukses, kami kontraktor juga banyak melakukan inovasi-inovasi, diantaranya perubahan desain diafragm wall dari konvensional menjadi pre-stress diafragm wall. Inovasi lain lagi adalah balok struktur sampit menjadikan strutting untuk penggalian sampit
sehingga setiap rombong dapat pesan kestabilannya. Kemudian jika kita menerapkan metode top down untuk pembangunan box bungur, sehingga kemacetan lalu lintas dapat kita minimalkan. Satu hal yang patut dicatat bahwa safety control telah diterapkan dengan berhasil, baik bagi keselamatan kerja maupun keamanan bagi masyarakat. Dan underpass Senen telah memperlancar arus lalu lintas, mengatasi kemacetan akibat tingginya frekuensi penutupan pintu perlintasan kereta api pada jam-jam sibuk. Selain menjaga kualitas, PTPP dalam melaksanakan pembangunan underpass Senen juga mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini terlihat dari para pekerjanya yang selalu mengenakan alat pengaman diri selama bekerja. Semua itu dapat terlaksana karena adanya pengarahan K3 kepada seluruh pekerja yang dilakukan seminggu sekali sebelum pekerjaan dimulai. Selain pengarahan, juga dilakukan kampanye K3 dengan memasang spanduk-spanduk K3 dan papan wajib baca K3. Semua pekerja pada proyek underpass ini dilindungi oleh asuransi tenaga kerja. Perlombaan-perlombaan K3 juga diadakan bagi pekerja guna memotivasi pekerja untuk lebih mengutamakan keselamatan dirinya sendiri, dan yang lebih penting adalah contoh dari karyawan PT Pembangunan Perumahan Persero itu sendiri. Underpass Senen, karya kebanggaan anak bangsa. Nah pemirsa, demikianlah ulasan mengenai proyek pembangunan underpass Senen. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Berikut ini Anda akan menjelaskan maaf. Penjelasan dan komentar dari Kasubdin Jembatan PU, Manajer Proyek PP dan Konsultan mengenai
direkomendasikan antara lain Anken Pine kompresi strength sebesar 0,5 kg per cm persegi sampai dengan 3 kg.